Hai semua, ini aku mau ngasih rekomendasi buat teman-teman yang lagi nyari buku untuk belajar baca anak yang usianya 4 sampai 6 tahun. Aku rekomendasiin kalian buat beli buku dengan merek Abacaga ini. Kenapa? Soalnya ini anak aku pakai yang ini bukunya tuh bagus banget. Ini bukunya kayak gini ya, teman-teman, covernya kayak gini. Terus tebalnya ini kayak gini, lumayan. Terus ini penerbitnya ini nih, dari Kawan Pustaka dari Jakarta Selatan. Ini kenapa aku kasih rekomendasi buku ini? Yang pertama karena sekolah anakku pakai ini, lumayan cepat kalau mau baca pakai buku ini. Nih, ini penulisnya. Terus nah ini kalau bisa sih dirutinin baca 10 menit sehari, nanti lama-lama anaknya bisa lancar. Ini aku kasih tunjuk ya dalamnya tuh kayak gimana. Ini jadi diajarin satu persatu, kayak dari huruf vokal dulu. Terus mana ya? Terus. Nah, ini kayak gini. Mulanya tuh kayak gini. Jadi dia bisa baca buku tanpa mengeja. Nih, pertama kayak aba. Ini tuh jilid satunya. Tuh kayak gini. Ini dilanjutin sampai za. Nih, kalau udah za kayak gini. Terus ada lanjutannya. Terus nanti levelnya kayak naik-naik gitu, kayak misalkan dua huruf konsonan ini digabung kayak gini nih ya. Ada a, ada i, jadi digabung jadi hahi. Terus apalagi ya, ini terus yang bab-bab berikutnya. Jadi nambah ada lagi kosakatanya jadi tiga nih. Huruf vokalnya nambah jadi tiga. Yang tadinya ca, ci, sekarang tambah u. Jadinya ca, ci, cu. Terus hurufnya itu gede-gede kayak gini. Jenis hurufnya tuh juga lucu. Jadi anak-anak tuh suka. Terus ada yang tebal, ada yang tipis. Terus ada juga di bawahnya itu kayak semacam bikinan kalimat gitu. Nih, saya cuti hari ini. Nih, nanti anaknya bisa belajar baca. Wira cuti. Kalo ini kaca. Enak banget soalnya enggak pakai mengeja. Jadi anaknya bisa langsung lancar. Terus aku ngasih tahu lagi halaman berikutnya, ini ada di bab 4. Bab 4-nya itu kayak gini. Jadi lebih panjang-panjang. Terus ini udah ada masuk satu konsonan, jadi h a h dibaca h. Nah, ini jadi kayak gini bacanya. Terus ini juga ada kalimatnya kayak gini. Ini bagus banget bukunya, aku suka. Ini aku baru pakai buat anak keduaku. Anak yang pertama aku nggak pakai soalnya nggak tahu. Ini aku beli buku ini di Shopee ya teman-teman, harganya sekitar 55.000. Ya, kalau mau belajar sendiri ada lagi yang lebih murah, 45.000. Tapi dia sayangnya nggak asli atau palsu. Dan ini aku beli yang aslinya 55.000. Nah, ini terus ada di bab-bab berikutnya. Kita lihat yang bab kelima itu isinya apa. Ini dia isinya pengenalan konsonan didampingkan dengan vokal e, o dan imbuhan. Nah, kayak gini. Ini yang huruf vokal digabungkan. Ini juga ada konsonan mati di sini nih, jadi merah kayak gitu. Jadi makin lama level baca anaknya itu makin meningkat. Ini juga udah jadi tiga. Nih, membaca, membina, membuka, ini bagus banget. Jadi oke deh teman-teman, itu aja rekomendasi aku hari ini. Semoga membantu buat teman-teman yang lagi cari buku belajar membaca buat anaknya. Terima kasih. Dan oh iya, ini di bab 6 tuh ada nih bunyi sengau konsonan nih kayak gini. Ini yang paling susah biasanya. Nga, ngi, ngu, itu tuh yang nyi, yang gitu-gitu anak tuh rada-rada susah. Nanti di bab bagian akhir bisa kalian temui. Ya udah, itu aja, semoga membantu kalian ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.
baca udah. Saya suka baca. Saya suka baca buku. Saya suka baca buku. Yeay, betul. Berarti aku halaman 4 dong. Di tanda.